ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kebalikannya dalam surat Thaha ayat yang ke-124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari zikrullah, berpaling dari mengingat Allah, maka sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit. Jadi yang dimaksud gizi, vitamin-vitamin hati lain tidak adalah zikrullah. Hanya saja zikrullahnya ini ingin saya singkat agar mudah. Bawalah dalam hidup dan kehidupan ini agar stamina hati kita, stamina batiniah kita, stamina kejiwaan kita tetap eksis, tetap mantap, tetap sehat. Kalau jasmani sehat kan enak, Bu. Kalau jasmani enak kan sehat, terbalik. Kalau jasmani sehat enak, jasmani sehat, makan ini enak, makan itu enak, minum ini enak, betul tidak? Kemana-mana enak. Rohani kalau sehat enak, nikmat, dengar Quran enak, dengar ceramah asyik, sehat. Vitamin-vitamin hati yang pertama dia berupa gizi, asupan gizi yang sangat luar biasa untuk hati kita agar tercerahkan kembali. Saya menyingkatnya menjadi istri. Apa itu istri? I-nya istighfar, S-nya syukur, T-nya tawakal, R-nya ridho, I-nya ikhlas. Sekaligus saya akan pandu bawa pikirnya ini. Ini merupakan lima hal bagian penting. Saya tidak mengatakan satu-satunya atau lima-limanya, akan tetapi ini bagian terpenting. Gizi dan vitamin hati kita yang pertama adalah istil. Yuk coba buktikan sungguh-sungguh kita beristighfar mohon ampun pada Allah. Yuk semua, astaghfirullah, astaghfirullah, dimasukkan obat yang bisa mematikan virus. Itulah bintik-bintik hitam, virus-virus hati, bakteri-bakteri hati kita, bakteri kedengkian, bakteri hasad-hasud, bakteri musyrik-syirik, bakteri aneka macam penyakit hati. Lebur dia dengan mohon ampun pada Allah. Masukkan gizi vitamin berupa serum istighfar, astaghfirullahaladzim. Belum juga rahmat kuat, banyak sekali bakterinya sudah menjalar, kankernya sudah berat. Oh luar biasa, terus sungguh-sungguh perhebat lagi istighfar kita. Astaghfirullah. Sambil meneteskan air mata, sambil kita mengingat ya Allah banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua,
kedua ini memang betul-betul vitamin, vitamin hamdalah, vitamin syukur. Soheh kita udah sering dengar la in syakartum la azidan. Nah, siapa yang syukur ditambah nikmat yang lemas, resah, hilang juga. Tapi bukan sekedar syukur. Apa beda puji dengan syukur? Kalau puji dia di lisan, tapi kalau syukur itu adalah perbuatan hati. Yuk coba semuanya. Alhamdulillah. 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 Ya Rabbil Alamin. Masukkan ke dalam kolbu kita, masukkan ke dalam ingatan kita ketika kita ucapkan alhamdulillah. Iman masih melekat dalam kolbu. Alhamdulillah, hamba masih bisa rukuk sujud padamu. Alhamdulillah, mata masih melihat. Alhamdulillah, telinga mendengar. Alhamdulillah, jantungku masih berdetak. Nafasku masih asyik berhembus. Alhamdulillah, asyik tanganku gerakkan, kakiku langkahkan. Oh, sungguh banyak nikmat-nikmatmu ya Allah. Masih bisa meneguk air, masih bisa menyuap nasi, masih bisa zikrullah, bersalawat pada Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa nikmat. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pusing lagi. Dia gak dimasukin apa yang disyukur. Alhamdulillah, akhirnya dia larut akan aneka karunia Allah, sehingga dia mampu meminimalisir, bahkan dia membuat tiada keluh duka karena yang diingat adalah nikmat nikmat Allah. Itulah hakikat syukur, mengingat yang memberi bukan pada pemberiannya. Asyik dia larut Allah yang maha memberi, luar biasa tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah tak mampu kau menghitungnya. Asyik dia padahal lagi sakit, tetap saja alhamdulillah. Sakitnya paling berapa hari, nikmatnya berapa lama. Padahal lagi kere, uangnya lagi sedikit, lagi banyak problem, tetap saja alhamdulillah. Berapa lama sih problemnya dibanding nikmatnya? Kalau sudah demikian beres urusan dunianya, hatinya juga tentram karena dia telah betul-betul syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatannya sederhana, tapi percayalah ini sulit. Apa buktinya? Allah sendiri di dalam surat Saba Allah berfirman, wa qalilum min sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dikit orang yang pandai bersyukur. Coba Allah bertanya-tanya, gimana kabar? Aduh, payah ke hari ini. Gimana kabarnya? Ya gitu deh, pakai ya gitu. Gimana kabar? Alhamdulillah sih, pakai sih. Jarang kalau ditanya gimana kabar? Alhamdulillah. Kalau kita sudah senantiasa tiada hari tanpa bersyukur, tiada menit, jam, detik syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, asyik. Kalau sudah demikian, film yang berikutnya, vitamin yang berikutnya adalah istri. Istighfar syukur T-nya adalah tawakal.
serahkan semua pada Allah. Orang kita sudah upaya, kita sudah ikhtiar, dari rumah saja kita beranjak sudah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Apapun kita serahkan hasilnya kepada Allah. Zikirnya berbanyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala senang kok, Allah paling suka. Coba tanya orang yang punya problem, aduh pokoknya saya udah nyerah deh, saya pokoknya udah mentok, saya pasrah. Begitu saya pasrah baru ketemu jalan keluarnya, betul gak? Masa kita harus mentok dulu? Banyak saya udah bingung duit dari mana lagi, saya bingung jalan apa lagi, saya bingung, dikejar sedemikian rupa, besar. Saya loncat, gak nyangka saya. Saya serahkan pada Allah, saya bisa loncat. Luar biasa, sejauh itu yang kalau saya ulang lagi gak bisa. Ada gak kisah seperti itu? Karena sudah tawakal pada Allah. Nah, lazimkan, serahkan tawakal pada Allah. Berikutnya adalah ridho istri. Istighfar, syukur, tawakal, R-nya ridho. Zikirnya yuk sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Radina Allah sebagai Rob, Rob pencipta, penata, pengatur. Kita udah ridho. Ridho apa sih? Artinya senang, suka. Kita sudah menerima dengan hati lapang Allah sebagai Rob Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kalau ridho, ya sudah, ridho akan ketentuan Allah. Ridho memang Islam demikian ajaran-ajarannya kita ikuti. Ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul kita harus teladani, memang demikian. Oh hasilnya demikian ya, terima, itulah ridho. Nanti buahnya faman radhiyallahu falahu ridho, siapa yang ridho atas ketentuan Allah, Allah pun ridho. Kalau Allah ridho, Allah suka, Allah senang. Jangan harap Allah ridho kalau kita belum ridho atas ketentuan Allah. Karena ayatnya radiyah mardiyah, radiyatam mardiyah ridho. Gimana Ustaz, saya udah usaha hasilnya kayak gini. Terima, terima dengan lapang hati, terima. Karena tak satu pun daun yang jatuh hakikatnya itu semua ketentuan Allah. Tapi kan enak betul, saya kepengennya begini. Tanggung ya Allah, saya sudah berusaha. Tinggal sejengkal lagi, enggak tahu. Wah, kayaknya stres saja. Buat apa stres? Terima, ridho, ambil hikmahnya. Jangan berputar-putar pada gerbang kepalamu. Jangan berputar-putar pada logikamu. Masuk ke dalam dimensi gerbang hikmah. Ambil saja hikmahnya. Ridho, terima. Kalau segitu, seperti itu, adem deh.
hati nggak meronta-ronta lagi jadi tenang ya. Tuh udah empat, banyak ini sifat, sungguh-sungguh syukur selalu kapanpun dimanapun. Kita serahkan semua banyakin hasbunallah tawakal pada Allah la haula wala quwata illa billah. Kita radina billahi ya rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Akhirnya istri yang terakhirnya adalah ikhlas. Kita susah loh untuk ikhlas kalau belum ridho. Rengsek, saya sudah bantu itu orang yang saya bantu ternyata melecehkan saya, awas rusak nggak ikhlasnya, rusak ya sudah lah, saya sudah bantu dia, ternyata yang saya bantu kok seperti itu, biasa aja. Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah zikir, sudah duha, sudah senin kemis, kok hasilnya kayak gini, belum sesuai dengan yang kuinginkan. Ridho, misalnya dia akan tetap ikhlas ibadah pada Allah Subhanahu Wata'ala. Amalan ikhlas lain tidak adalah tuh kalimatul ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah. Yuk semua, la ilaha illallah, la ilaha Alhamdulillahirabbil alamin.